Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada WA yang masuk yang menanyakan tentang jawaban yang ditulis kertas. Katanya pakai link, jadi ini bukti bahwa ini belum mengerti. Jadi perlu diketahui ada dua macam soal. Guru ada yang membuat dua soal, satu PDF, satu Google Form. Soal yang Google Form itu nanti dikirim link, tinggal klik dan tinggal ngisi saja. Tidak pakai lembar jawaban kertas, enggak. Cukup dibuka, diisi, nanti selesai tinggal kirim. Selesai. Satu. Yang kedua, soal PDF. Jadi ada guru-guru yang mengirim soal PDF. Kalau yang Google Form sekitar 3 atau 4 orang, sisanya itu ada soal PDF. Nah, untuk soal PDF ini, kalian nanti akan membuka soal berbentuk PDF dan kalian mempersiapkan kertas dan pulpen. Untuk mengisi jawaban itu cukup diisi dengan jawabannya saja. Nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, dan seterusnya. Lalu setelah selesai, usahakan jawaban ini jangan terpisah dua foto. Cukup satu lembar dan difoto dengan jelas. Yang sudah saya sampaikan memakai PDF itu akan lebih jelas. Nah, setelah itu baru dikirim untuk Aliyah dikirim ke saya jawabannya, untuk Sanawiyah dikirim ke Ibu Sumi. Dua tuh. Pertama adalah soal Google Form, tidak ada masalah, tinggal klik, kerjakan, kirim, selesai. Soal PDF, kalian mempersiapkan pulpen dan kertas untuk jawaban. Dua. Yang ketiga, setiap kali mata pelajaran akan dimulai atau mungkin juga setelah dimulai, nanti akan ada daftar hadir setiap pelajaran. Daftar hadir itu tinggal dibuka link, nanti dikirim linknya, tinggal isi, hadir, kirim, klik kirim, selesai. Jadi tiga yang perlu diperhatikan. Pertama adalah soal yang berbentuk Google Form, yang kedua adalah soal berbentuk PDF, dan yang ketiga adalah daftar hadir. Tolong diingat kembali ya. Mudah-mudahan penjelasan ini mewakili semua siswa-siswi yang barangkali belum jelas, masih bingung, gimana sih Pak, katanya harus pakai kertas, tapi katanya lah ini jangan sampai terjadi. Oke, cukup, mudah-mudahan ini bisa difahami dan mudah-mudahan semua siswa-siswi mendapatkan nilai yang baik dan bagus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.